Seorang pembuat konten media sosial dikeroyok ratusan warga dan pemotor saat membuat konten pengendara melawan arah di Tebet, Jakarta Selatan. Konten kreator dan rekannya pun terpaksa dievakuasi polisi. Warga dan pengemudi ojek online yang emosi sempat memukul seorang pembuat konten edukasi halau pemotor lawan arah di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Bahkan ratusan orang sempat mengepung rumah makan yang menjadi tempat persembunyian para pembuat konten. Akibat warga dan pengendara ojol yang terus berdatangan, membuat pembuat konten Lauren Hutagalung dan tim bertahan di rumah makan menunggu evakuasi petugas kepolisian. Situasi sempat memanas usai mediasi gagal antara warga dan para pembuat konten. Itu kita misahin. Kalau pas kita misahin, kita malah dicekik di dalam provokator. Itu ya kita nggak terima bang, digituin. Kita ajakin satu lawan satu, malah minta maaf. Cuma tadi pas di dalam juga beberapa teman-teman keselnya gara-gara tuh nyolot bang. Terus ada tadi kronologi pertamanya bikin kesel, pas anak kecil berbondel, dibentak. Usai membuat surat permohonan maaf, konten kreator dan tim langsung dievakuasi ke kantor Polsek Tebet untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajang Bakti melaporkan.